Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bersama lagi dengan saya. Salam jumpa Kang Cangkok. Di sini saya akan memberikan penjelasan perbedaan jeruk nagami dan jeruk tongheng, atau kadang orang menyebutnya jeruk kimkit. Nah, ini jenis jeruk tongheng ya. Tongheng, dia bulahnya bulat. Ini tongheng. Tongheng, jeruk buahnya bulat. Kalau untuk nagami sendiri, buahnya lonjong. Nah, ini nagami. Lonjong. Ini jenis tongheng. Ini juga sama. Untuk jenis tongheng sendiri, untuk pohonnya berduri ya, ada durinya. Jadi pohonnya berduri. Untuk rasanya manis. Ini buah yang dimakan beserta kulitnya. Tongheng sendiri rasanya sangat manis. Kalau untuk nagami, yang bisa dimakan dengan kulitnya juga, tapi rasanya agak asem di bagian dalamnya, tapi tetap asem seger. Mantap pokoknya. Cukup sekian perbedaan jeruk nagami dan tongheng. Oh iya, untuk pohonnya sendiri nagami tidak berduri ya, bentuk daun hampir sama. Bedanya kalau nagami lonjong, pohonnya tidak berduri. Kalau untuk tongheng berduri dan buahnya bulat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.